Oke, hello guys, balik lagi di dengan saya di channel Paropenoli. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja guys ya. Dan semoga rezeki kalian makin hari makin bertambah. Nah, malam ini atau video kali ini kita ada hal yang spesial guys. Spesialnya itu apa? Kita datang ke Techno Tuner, ketemu Ko Indra. Itu buat nambah formasi panel lagi nih. Setelah mengalami kekalahan ya kan, kekalahan dari Om Arif, kekalahan dari IR6. Aduh, pokoknya serba di belakang lah kita. Jadi kita kesini mau pasang kabel yang namanya kabel setan, Kri Setan by Ko Indra. Wow. Ya kok, gimana tuh kok, ceritain dulu kok gimana kabelnya, fungsinya kayak gimana gitu. Jadi memang kabel setan ini banyak digunakan dengan orang-orang yang speed antusias terutama. Wah, berarti penggila kecepatan ya. Iya. Berarti saya memang termasuk nggak kok? Iya, langsung termasuk kesini ya. Tadi udah ngajak lagi aja Om Arif, ntar malam coba lagi yuk ya tadi. Tadi video call Om Arif. Om Arif, ayo setelah pasang kabel kita coba lagi. Tapi jokinya Om Arif. Wah, kalau nonton nih Om Arif nih, ayo gaskan. Iya, memang ada jenis kabel yang memang dibuat untuk speed antusias. Jadi ya katakan orang-orang profesional dan kompetisi itu memang kabel setan ada spesial. Ada yang grid yang spesial nih yang mau dipasang di sini. Berarti yang mau dipasang yang di sini, iya. Yang buat biasa apa yang benar-benar buat balap? Balap lah, Race Pro namanya udah Race Pro. Wah, boleh guys tuh. Race Pro. Cuma ini ada berapa jenis kok yang harus dipasang di sipanan? Ada tiga. Ada tiga ya. Select 2, Gahar sama NTR untuk throttle. Jadi responnya dipercepat. Terus power end-nya juga, end power-nya juga diperkuat. Jadi ini semua kelistrikan. Jadi gimana caranya kita mempercepat arus listrik dan memaksimalkannya. Oh iya. Jadi prinsipnya mempercepat reaksi pembakaran sama fungsi injeksi. Berasalah signifikan pasti. Berarti habis kita pasang langsung aja coba. Jadi kan ini kan kita ngobrol juga sama-sama orang speed antusias ya. Iya kok. Ya. Jadi bisa merasakan lah ya. Iya, makanya dipasang. Kemarin si Han ngobrol kata, "Kok ini Paropo mau pasang kabel nih. Kemarin kalah sama Marit, bawahnya mau ditingkatin lagi akselerasinya." Oh, ya, minimal siap. Mepet-mepet lah ya. Iya, minta saya, "Ya udah nih, maunya gimana? Ya pokoknya maunya yang akselerasinya signifikan." Ya udah saya pilihin yang Race Pro. Wah, yang paling terbaik dah pokoknya. Tapi kalau mau order kayak gini ke Techno Tuner apa kemana? Bisa ke Techno, bisa ke kantornya langsung, bisa ke official online juga ada. Ada, kita ada official online kabel setan. Buat motor apa aja bisa atau mobil apa aja bisa? Semua motor, semua mobil bisa dan semua kebutuhan bisa. Berarti linknya ada di Tokopedia atau di mana kok? Ada. Tokopedia ada. Toko online lah, nanti kalian kalau mau pesan boleh di kita cantumin nanti di deskripsi. Di sini ya, kayak di film-film gitu ya di sini ya. Gitu guys. Jadi buat kalian yang mau pakai kabel setan jangan khawatir, ini udah aman. Teman-teman saya kayak Om Arif, yang lain-lain banyak, mereka pakai udah dari tahun 2018. Aman. Bengkel-bengkel balap juga saya lihat yang pas banyak, di IDW pada pesan langsung ya. Aduh. Banyak. Makanya kemarin kita sampai sowan ke eventnya Drag IDW untuk melihat gimana sih mereka yang udah pakai kabel setan, ternyata semuanya positif. Wah, bagus, mantap berarti ya. Jadi mungkin kita unboxing aja kali ya. Boleh. Kita unboxing kayak gimana sih bentuknya gitu kan. Kalau saya kan pernah ngelihat punya si apa tuh, si BMC ya. Iya. BMC ngakrim. Dia juga pakai soalnya. Kita unboxing dulu, kita taruh di bawah kok. Iya. Nanti kita zoom lah kameranya ya. Nah ini dia kabelnya. Dari pabrikan begini ya kok? Iya. Dari pabrikan. Nah isinya ada tiga nih kok. Nah ini apaan kok? Coba. Yang ini NTR, fungsinya untuk mempercepat respon pada throttle. Jadi ini semua throttle body. Berarti. Ini semua mempercepat akses arus negatif. Jadi ini PNP, nggak mengganggu kelistrikan motor. Jadi PNP. Jadi ini hanya support system. Cuma support ya, enggak ada yang diganti berarti kabel. Enggak ada, enggak ada. Oh. Dan ini select ini outputnya ada dua. Dari aki plus min sama outputnya ke head cylinder 1 sama ke throttle 1. Nah, terus ini tambahannya lagi ada gahar. Gahar ini dari plus min aki juga di sini ke head cylinder. Nah, ini gahar ini adalah add-on dari si select. Oh,
ya ini motherboard, motherboard performance, ini VGA performance. Kalau di komputer gitu ya. Iya. Yeah. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, ini adalah untuk bridge-nya, bridging-nya supaya supaya throttle-nya bekerja lebih responsif. Mantap. Karena kan motor ini kan lelet kan jetek ini. Wah, bawahnya lembut banget gitu. Apalagi kalau udah dibarengin sama siapa? Om Arif ya. Om Arif udah. Waduh, sedih. Udah. Tapi untuk atasnya nguber ya. Atasnya nguber. Kalau Om Arif yang bawa. Nah, gitu dia. Kalau Mas Bayu susah ya. Anginnya juga enggak dapat ya. Enggak dapat, udah jauh anginnya. Oke, kita coba pasang deh. Kita langsung pasang aja kok. Iya. Oke. Nanti sambil dijelasin lagi. Iya, oke, langsung aja kita pasang, guys. Gaskuy. Siap. Nah cuy, sekarang kita bongkar-bongkar dulu body-bodinya sama tangkinya nih. Kita bongkar-bongkar dulu baru terus kita pasang kabel-kabel setannya guys, ada 3 tadi. Nah guys, ini udah dibongkar-bongkarin semua, tinggal proses pemasangan kabelnya. Ini kita bongkar dulu, langsung dipasang sama ahlinya nih. Kita bongkar nih bos ya. Yo guys, siap kok. Gaskan. Kelas gak main-main nih bos. Wah, kelas berat ini guys. Iya. Buat dipasangnya juga kan. Langsung sama ahlinya guys, Koindra. Aduh, ngeri juga nih. Ini kabel apa kok? Ini gahar. Ini kabel gahar yang tadi ya. Kabel gahar. Pokoknya. Ikutin Mr. Paropo yang terbaik. Kasih yang terbaik kok. Kasih yang terbaik. Biar larinya makin mantap. Oke. Oke. Tampotong. Oke, jadi gue sekarang masang selek ya. Masang selek dulu ya kok. Mantap. Setelah selek, bang gahar, baru MTR. Oke, mantap kok. Jadi selek ini ada 2 kaki, yang satu kecil, yang satu besar. Yang lubang yang kecil ini terpasangnya di throttle sini. Throttle body. Iya. Oke, mantap. Oke, jadi yang ini ke mesin. Oke, mantap kok. Langsung gaspol. Nah ini kita sekarang pasang kabel gaharnya, yaitu ke head cylinder, terus yang ujungnya kemana kok? Aki, ke aki. Ke aki. Dari aki ke head cylinder. Kalau tadi selek, sekarang kita pasang yang kabel gaharnya. Nah sekarang langkah terakhir ini ya kok, pemasangan ke akinya. Yoi, kita pasang langsung saja dari semua yang ke head cylinder kanan kiri, terus habis itu digabungin ke aki ini ujungnya nih. Mantap. Nah cuy, ini udah kelar semua, dipasangin kabel-kabelnya sama Koindra. Anjir, sama suhunya langsung guys. Gimana kok, berarti tinggal tes ya. Jajanan malam nih boys. Jajanan malam dong. Di sini ada selek, ada gahar. Di sebelah sini ada NTR. Ya ini udah paket lengkap untuk hobi yang kayak lu lah bro. Hobi speeding ya? Iya speeding. Mantap. Ini udah khusus untuk ini racikan untuk JTX 25 dari Techno Tuner ya. Yes. Oke mantap. Ya, kita coba ya? Iya dong. Ikut gak kok? Apa mau jokin di Antasari? Berat bro, 98 kilo ini. 98 kilo? Wah beda jauh sama kita. Tambah 182, wah 300 kilo sekali jalan. Cocok lah buat lu bro. Siap kok, berarti langsung aja. Kita coba ya kok. Oke, semoga makin cepat akselerasinya, semakin cepat dapat 200 km per jam. Yes, itu yang okay. Sangat diharapin. Mantap. Sekarang udah tengah malam ya. Sebenarnya video tadi itu yang sebelumnya kita pasang kabel ya, itu sebenarnya video kemarin. Kita
selama 2 hari ini nyoba kabelnya dulu, merasakan dulu ya kabel setannya kayak gimana rasanya. Ternyata ya lumayan lah ya, lumayan nambah akselerasi dan lebih stabil sih ininya. Si tarikannya itu lebih stabil, guys. Sebenarnya guys, kalau kabel-kabel setan kayak gitu biasanya dipakai buat balap sih. Contohnya kayak motor-motor techno tuner itu yang buat balap sentul itu pasti udah pakai kabel setan kayak gitu juga. Jadi kita coba buat JTEC, kita coba tarikannya dulu ya. Ini di jalan Pramuka nih, guys. Dengarkan raungannya, guys. Wow, merdu sekali ya. Si panado. Lagi di bawah flyover gini kan. Oke, mungkin sekali kita coba kali ya top speednya sekali. Berhubung udah subuh, sekali aja lah kita coba ya. Oke, guys. Jadi karena malam minggu ya, ini malam minggu. Terus kita pengen nyoba naik tadi, cuma ramai banget guys kalau malam minggu tuh. Jadi kita coba-coba di jalan biasa aja ya, coba-coba akselerasi aja lah. Nanti aja kita coba top speed lagi kalau si Pana tuh udah di servis besar. Karena memang belum di servis besar juga ini setelah 5.000. Jadi si knalpot itu kayaknya selalu ngeluarin air, guys. Cuma ini kalau kita pakai kabel ini intinya akselerasinya nambah lah. Kita coba ya. Jadi kayak berasa lebih enteng gitu dia, guys. Nah, aja itu. Tarikannya lebih ngisi terus. Artinya si power si motor ini tuh dia lebih maksimal tersalurkan gitu dari coil ke throttle body dan segala macam lah. Kalian udah lihat sendiri lah ya. Motor-motor balap techno tuner itu pasti semuanya pakai kabel setan. Bukan cuma motor-motor balapnya juga sih. Motor-motor biasa yang kelas-kelasan Mori juga biasanya pakai kabel setan pasti, guys. Nah, secara garis besarnya sih kabel setan itu setelah kita coba selama 2 hari ya. Jadi tarikannya itu lebih gimana ya? Lebih responsif aja dia. Apalagi kalau udah motor-motor rubahan itu tentunya butuh aliran listrik atau aliran kabel lah ya, aliran kabel yang lebih maksimal gitu. Jadi makanya kita pasang kabel setan gitu. Di Ninja 2 Tak juga kita pasang kabel setan gitu dia, guys, supaya si speknya itu lebih maksimal keluarnya gitu dia, guys. Oke, jadi hari ini kita langsung balik saja ke Kerawang karena malam minggu rame banget, guys, Antasari itu. Terus banyak juga polisi gitu kan. Jadi jangan sampai ditangkap kita, guys, sama ngabers-ngabers. Mending kita ya cari next time aja, guys. Cari lain waktu yang lebih sepi ya. Karena memang kita nyarinya itu yang sepi, guys, jangan yang rame. Kalau malam minggu udah pasti rame banget. Makanya ya kita balik aja karena memang kita selanjutnya mungkin San Mori nih. Langsung San Mori berangkat OTW aja. Si Pana disiksa terus nih, guys. Ya, gitulah intinya, guys. Pokoknya kalau kalian pengen pasang, boleh kalian klik link yang ada di deskripsi karena memang di situ ada toko store-nya di Tokopedia dan lain-lain gitulah, guys. Apalagi dua takan nih. Dua takan pengaruh banget nih kabel setan nih. Kalau motor-motor baru ya lumayan lah nambah-nambah akselerasi, menyalurkan si tenaga si Pana ini biar lebih ngajok lagi, biar lebih bersaing lagi sama R3 aja atau Moge R6. Pantesan ya kalau techno tuner itu atasnya kuat banget. Soalnya dia kalau pasang kabel itu tenaganya itu tersalurkan maksimal ya gitu, guys. Maksimal, nggak ngurangin gitu. Makin lama dia nggak makin lemot, tapi makin kencang gitu. Karena si powernya tersalurkan. Wah, gila sih. Mantap sih, guys. Jadi sekarang kita udah nyampe Cikarang nih.
Bentar lagi udah nyampe Karawang, jadi sebelum nyampe Karawang ya kan, kita coba dulu si akselerasinya ini. Lebih bertenaga sih dia guys. Mantap sih, lebih maksimal tenaganya. Oke, kita coba dulu ya, kita tarik ya. Wih, kita cari yang trek agak panjang dulu nih. Wah, ada Mamang Racing juga di samping kita tadi. Ayo kita coba ya akselerasinya. Mantap guys. Oke guys, kayak gitulah dia. Jadi ya, semoga kalian suka lah dengan videonya. Semoga kalian menikmati, enjoy ya kan. Intinya sih, si kabel hitam itu buat meningkatkan akselerasi dan lebih responsif si tarikannya guys, gitu dia. Oke, kita langsung saja balik ke Karawang. Ini udah posisi di Cikarang. Kita lanjut nanti San Mori karena ini udah subuh hari Minggu. Sore nanti kita upload videonya. Oke, see you next time, see you next video. Bye bye semuanya.